Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menerima akan firman Tuhan untuk memimpin akan kehidupan kita. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan yang tetap memberkati kami dan melindungi kami, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Terbangun kami di pagi hari, menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sebelum kami melangkah, melakukan aktivitas kami, kami hendak menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Pimpinlah kami Tuhan, dan biar Roh Kudus memberikan pengertian dan juga damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021, terambil dari Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35, demikian bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang tinggal di Roma, di mana saat itu jemaat Roma sedang mengalami penindasan, khususnya dari pihak Kaisar yang mewajibkan seluruh warganya untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Jemaat di Roma tidak mau melakukannya. Mereka pun mengalami penindasan, kesengsaraan, dan penganiayaan. Ada yang dibunuh maupun dibakar hidup-hidup. Paulus menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa ketika kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus, pada saat yang sama dan selama-lamanya, kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus, meskipun harus menghadapi penindasan maupun kesengsaraan. Dikala penindasan ataupun kesengsaraan, Paulus mengajar jemaat Roma untuk tetap mengarahkan hatinya kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan, supaya mereka mampu menghadapi segala penindasan maupun kesengsaraan itu dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih yang tertuju kepada Kristus. Uniknya, meskipun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, penderitaan, kesesakan, kesengsaraan maupun penganiayaan, tapi kita tidak berarti lepas dari segala kesulitan, melainkan yang Tuhan inginkan kita harus mampu untuk melewati semuanya itu. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 44 ayat 23, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Pemazmur menyanyikan hal ini dengan suatu iman dan pengharapan bahwa hanya karena Allah saja umatnya itu ada dalam bahaya maut. Mengapa Allah membiarkan itu semua terjadi? Apakah Allah tidak mengasihi kita? Seperti kata Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Allah juga ingin mendisiplinkan akan umatnya dengan berbagai penderitaan, kesengsakan, kesengsaraan, maupun penganiayaan. Meskipun demikian, Tuhan juga mengharapkan umatnya untuk tetap beriman di dalam Allah. Jadi meskipun kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kita, tidak berarti kita dibiarkannya menjadi anak Allah yang manja, yang hidup serba instan, hidup maunya sukses, lancar, mudah, tanpa sakit penyakit, dan lain-lain. Karena itulah Allah mengizinkan berbagai penderitaan, kesesakan, bahaya itu terjadi pada kita, mengancam akan umatnya,
supaya melalui itu semua iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Saudara terkasih, tanpa kasih Kristus kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, apalagi maut. Tapi melalui dan di dalam Kristus kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita memperoleh kemenangan mutlak melawan kuasa dosa, melawan kuasa iblis, melawan maut. Kemenangan kita bukan kemenangan yang tidak mau melihat ataupun merasakan penderitaan maupun masalah. Tetapi kemenangan kita adalah kemenangan yang telah melewati semua penderitaan, semua masalah melalui kasih dan juga anugerah-Nya di dalam Kristus. Kemenangan yang tidak mau menghadapi penderitaan adalah kemenangan yang palsu, yang merupakan tipuan iblis. Tapi kemenangan yang mau menghadapi dan berhasil menaklukkan penderitaan, itulah kemenangan yang Kristus kerjakan di dalam kita. Karena Kristus bangkit bukan tanpa melalui kematian, tapi Dia harus melalui kematian. Ia telah menaklukkan kematian itu di dalam kebangkitannya. Saudara terkasih, ketika kita menghadapi penderitaan, berusahalah untuk tidak bersungut-sungut kepada Tuhan dengan mengatakan, mengapa ini terjadi padaku Tuhan? Mengapa ini bisa ada padaku? Tapi yakinlah, meskipun kita harus menanggung penderitaan, persoalan, beban hidup yang memang seharusnya kita tanggung sebagai pengikut Kristus, maka marilah kita menanggungnya dengan pengharapan dan iman yang pasti bahwa semuanya itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Inilah iman Kristen yang dewasa tentunya, yang tahu resiko akan harusnya menderita bagi Kristus. Tapi di sisi lain, tetap beriman dan berharap penuh pada janji-Nya yang selalu menyertai dan menguatkan kita. Itulah artinya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan janji-Mu. Terima kasih Engkau selalu menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami sadar selama kami di dunia ini, segala penderitaan, persoalan hidup tidak akan pernah bisa lepas dari kami Tuhan. Tapi Tuhan, di balik semua itu, di balik semua penderitaan, persoalan maupun beban hidup yang kami rasakan, kami senantiasa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dari kami, yang menuntun kami, memimpin kami, yang telah menguatkan kami, yang telah membangkitkan kami. Dan Engkau yang memberikan kami kemenangan dengan kami berhasil melewati tahap demi tahap persoalan, beban, ataupun penderitaan yang datang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itulah Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biarlah kami senantiasa merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya senantiasa diri kita, hati dan pikiran kita merasakan akan kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, sehingga kasih Tuhan itulah yang menguatkan kita dalam menjalani hidup. Tuhan memberkati, salam sehat.